A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما يقيم هداية الصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwarta dawa syamsika abadan abada. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala shiyam وحفظ اللسان وتلاوة القرآن واجعل لنا حفظ من الأجر يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار. Situ dah. Betul dah. Situ biasa. Ha, tak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalikumullah rabbukum خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كفروا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض
الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق المولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi semua para-para bapak dan ibu, khususnya yang mana berada dalam majlis dan masjid ni, dan seumumnya yang mana selalu ikuti sama ada di tempat negeri kita ataupun di mana tempat sahaja. Oleh tu, untuk sebagai buat peringatan sebelum kita nak masuk di antara bicara berkaitan dengan ayat yang mana kita sudah baca mentah tadi, sebagai buat tazkirah, katanya kita sekarang sedangkan berada dalam bulan Rejab yang kita selalu duduk tahu dan selalu di antaranya duk sebut-sebut kata-kata boleh memperlakukan Isra dan Mi'raj di atas Nabiina sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, mengikut cara hisabi. Nah, kalau kata ikut cara hisabi, jadi hari ni tu duduk hari yang ke kelima dah. Kalau mengikut cula agak hari ni kat 4 dah. Gitu tak? Gitu tak? Tak silap saya lah dah. Gitu tak dah? Ha, jadi hak cula agak isytihar setengah 6 bulan tak apa. Kerana hujir tak. Hak tempat kita dalam kat wilayah apa, negeri Thailand kita ni, satu Rejab bila katanya hari hak tak? Hak kita hari satu. Hisap hari satu gitu tak? Tak silap. Tak, hari Senin. Satu Rejab hari Senin. Satu Rejab hari Senin. Betul tak? Cuba bila tengok Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Yalah dah. Hak kita satu Rejab mengikut hisabi ialah hari Senin. Tapi cula sudah ijtihad tengok nak bulan malam Senin tu tak nampak. Tak nampak tu tetap hari Selasa. Kalau gitu, takut di Malaysia ginapok ko, di Tanah Arab ginapok tu halangkan. Hanya untuk kita mengambil buat sikapnya, tempat kita ni mengikut ru'yah sudah tak ada begitu di atas habis napok. Maka tunda cukup 30 di antara Jumaat dan Saniyah. Maka satu Rejab ni hari Selasa kemarin. Itu memang tak? Adapun cara hisabi, ia oleh kerananya satu hari bulan dulu hari satu. Satu bulan Muharram hari satu. Kemudian keadaan kita nak pergi hal kata bulan Rejab ni, berapa hari bulan, satu hari bulan tu buat keadaan. Keadaannya, ia bulan Rejab ni boleh ke berapa yang panggil tak ambil payah? Muharram satu. Dia apa ni?
Bulan berapa je masuk? Muharram satu. Lepas tu? Tujuh dah. Kamal bila tujuh? Belah ruah. Boleh belah ruah tak tujuh? Tak boleh. Belah ruah dia setengah. Kali tak ambil ni. Ni makna katanya tiga-tiga. Maka lebih lagi empat. Tiga lagi pukul tujuh dia apa? Puluh. Ah, ambil satu je berbilang. Sepuluh hari je berbilang. Ambil saat, ambil hari satu hari bulan Maharat cukup 10 hari senar tak setiap bulan. Betul tak bila tengok? Betul tak? Kaedah kita balas tu. Nah, tapi hak tu kaedah hisabi. Adapun cara kita nak buat ibadat mengikut hak culak istihanu. Adapun nasibah nak ngambil sepenuh baik, mula wak menego, mula wak gapo tu ke, boleh kita mula satu bulan senar. Boleh tu sebagai menakuti bahawasanya bagi mereka kalau ingin nak buat dangan, nak buat rumah, pedak nak buat tempat duduk. Tak usah buat bulan ni. Nah, mengambil sepenuh baik mengikut mana sudah catat dalam kitab Tajil Muluk. Dia kata siapa dia mendirikan rumah, membangunkan rumah tempat duduk bulan Rejab, satu ya tak nak timbul kerugian. Lain pula nak jadi berbalah dan bantah. Nak jadi balah keluarga gitulah. Lagi pula nak menyebab di antara yang dimaksud timbul kesakitan. Kau ni kepanya kalau nak ambil sepenuh baik. Tetapi segi aqidah tak ada sabit balah tu. Karena semua tu kerjaan Allah. Ya tera. Gitu ya. Nampak tak memang tu? Tu lebih kurangnya dah. Hanya sonya sedikit untuk mengambil sepenuh baik kata bulan ni yang selalu hak kita duduk berjalan mari kebanyak kelah zaman dulu tiap balasa masjid membaca kisah Isra' dan Mi'raj. Kamu ada baca kisah Isra' Mi'raj kebanyak ke dah ambil kitab Jawi namun kitab Kifayatul Muhtaj. Dalam kitab tu tu tepi tu repang Hashim dia tu boleh berhenti banyak tu ini. Satu hal masalah amalan tujuh laksa tu. Tujuh laksa makna selaksa tujuh ribu tak? Tujuh laksa tu. Seperti mana di antara ada hikayat salah satu daripada orang muda setelah ibu dia mati. Allah Ta'ala winapok ke dia, ibu dia azab dalam neraka. Dia pun selalu menangis, teriak, teriak. Selalu pergi tanya orang kebolehan. Orang kebolehan kata buat arwah lah. Dia pun jemput orang mari baca di arwah, buat makan, buat berjamu. Buat kebajikan simulah lah. Kata ada orang solehin waliyu min awliya'illah. Tengok muka raja tu nampak tak sedap. Orang lain tak perhati. Dia pun panggil, hei orang muda, nak tanya sikit boleh ke? Saya tak perhati di atas air muka kamu ni nampak tak seperti biasa. Dia kata, yo. Dia kata, setelah Allah Ta'ala nampak ke amba, ibu amba kasihi azab dalam rakuk. Dia kata. Maka orang wali dia ada siap sedia amalan tujuh laksa. Sambil dia mana cerita tu? Tahlil tujuh laksa apa? Cukuplah selawat tujuh laksa. Dia kata, ginilah cuba rakyat. Ibu nama apa? Ya, ya ibu nama Pulan bin Pulan, Pulan binti Pulan. Ya pun selalu aku menjadi pahlaw sejak sedia aku tujuh laksa tak ada tahlil aku hadiah. Asal benda kata pahlaw kita duduk kita buat amal selama kita tak merusak tak panggil tak syirik dengan ya, ya tak habis. Sudah lagi mentah ya. Budak tu muka senyum. Ya pun panggil kerana orang muda muka senyum. Oh ya tak ibu amal sudah cabut neraka dah. Ha tu maka ambil sepenuh baik di situ eh. Kena siap sedia tujuh laksa. Maka hak ning lah orang kampung. Hak mari minta ke saya dua orang lah.
mak ngoh kita depan ni apa tu muh bala dah dah tu besar-besar dah la ni ada muh pun nak dara ya apa di jam tiga ni ni dia pun mari dengan mak ngoh kata babong duit dia cedah banyak ni dia kata nak harap-harap ni tak tak itu juga tulis dia kata ya ni anak wib babo banyak ni bila ya tak ada esok minta babo baca ha kulhu tujuh laksa tahlil tujuh laksa tengok orang ada pasal tu nak harap ke anak kalau sipir dia takut habis ha ya tu alah tu ngatu orang pesing ada jiwa ah buat ha tu nak siap katanya oleh tu tepat hak nak suhutinya balah ni tak ada apa leh temi paya pun baik besok baju masuk baik heh Haji Mansu kalau kira umur Haji Mansu ambil kereta paling kuluhu banyak anu lah. Eh banyak dah. Kuluhu. Ha ganu dia galak ke ni? Ha dia tak galak ni? Galak. Ha pelak ni masa ke ni semua tak galak dia ni. Kurang galak ke ni ni? Kau mana ngatuk ke reno kau? Kau kat mana? Oh galak tu. Tak galak ke ni ni? Ha buat denok tak boleh ni ni. Gua tujuh ni godai pala pecah kan? Kita nak tanya semenjak umur Haji Masa pala ni tahlil banyak anak dah. La ilaha illallah banyak anak dah. Eh banyak dah. Mana banyak dah. Quran apa kali khotbah dah memang dah. Banyak dah. Ha kita gini. Sabik itulah demo nak cerita. Hak ni siapa dia kata ni almarhum Bu Habib Mekalan ni. Ya ada ke okay. Tak payah tak kita pergi dia mau kata ha nak minta baca kuluhu je tulis sebut yang sebelah patah pak ayah hadiah kan hadiah lah dah satu banyak ah tengok surat apa aku menjadi pahala baca kuluhu ku seumpama hadiah pada bulan-bulan lepas dah tak habis lalu itulah baba pose kalau mari rumah dia dia kelolos tu minta baba ni ya wisi buku ko satu kok minta baba ni baca kuluhu hadiah bulan dia tanya nak baru kau buruk hey. Nak baru kau buruk jadi kalau demo tak ada itlak kata wih tu dulu lepas dulu lepas tu buat baru semula pula tak habis kenapa tak je masa tu bukan kata dia tak masalah pahalanya tak serupa wih duit duit tu 1000 ya habis dah pahala tak habis selama kita tak meruntuhkan kalau kita nak berdeki ke orang ada gih-gih lah dah ya, mana jangan carinya dia buat perkara yang meruntuh pahala amalannya dia buat lah nah, sampai kita pergi Mekah kan pergi siapa di antara di Bukit Uhud dah pak-pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah tikai buluk-luk ke tu apa sabit gerti apa sampai itulah ni ya aku menjadi pahala baca aku tahlil ke hadiah kepada ahli Uhud khususnya pak saudara Nabi aku Hamzah sebab gaya-gaya siapa dan semua umat selamat mati syahid semua sini lepas tu mudah-mudah ya Allah dengan berkatnya dengan hebatnya dengan ikhlasnya ha bolehlah kemudahan kita selamat kita aling anak kita anak baik tu kita nak pergi Mekah aku tu bukan pergi nak cur kat orang galak suka main tepat ke duk teriak kita pergi tepat ke duk sayuk hati nak ambil sifat mereka itu kita mari duk buat main tu dunia lah ni tak ada arah nak ayak lah kita tengok nah, mari jadi tepat jadi hiburan lah kan ni mari tepat muka ramai buat tirak luk mari tepat duk haa duk megah tangi Masya Allahnya kita dia tak ada arah tepat dah deh pakat-pakat beringat. Oleh tu sebagai rekahnya bulan Rejab ni ialah bulan memperlakukan istiwa Isra' dan Mi'raj. Hak tu bukan di antara tetap lagu tu. Hak tu kaul yang masyhur. Kaul yang masyhurnya Isra' Mi'raj sekali. Muka be masyhur Isra' dulu Mi'raj kerie. Ha ada balah tu makna tu benda tu nas tidak qat'i ya panggil nah tak ada putus. Ha siapa Haji Mansur ni dia orang panggil orang iktimad di atas nas sangat. Dia boleh buat cara dia. Ha bila nah qat'i hak ijmak tak leh. Hak tempat ijmak Isra sungguh adapun Mi'raj tu ittifaq ada ijmak.
Hak ni saya biasa tanya lah. Saya biasa tanya babo itu sepanjang. Eh, bo. Kok mana lah lagi tak kata muhtad dia? Ha, dia tak tanggung tak ada terlip. Ya. Habis lah. Ha. Oleh itu tempat nuska betul ni, Tak Imi. Jadi, di antara Nabi sebut khusus. Maknanya Syahrul Ramadan. Apa ni Syahrul Rajab. Tuhan kata Syahrullah. Wa Sya'ban Syahri. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Tempat ni ketiga ni ya. Jadi Tuhan suruh Nabi tolong royak kepada ummah. Kata bulan Rejab ni bulan Allah. Berpihana kita. Bila sebut tak bulan Tuhan bermak, Tuhan terbuka bebas. Hari ni bulan-bulan aku. Apa? Penting minta apun ke Tuhan banyak. Minta maaf Tuhan banyak. Berdoa Tuhan banyak. Nah situ ya. Dalam bulan sebulan-bulan kita banyak kau berdoa kepada Allah. Seperti gaya Cina lah. Kalau dia minta ke apa, boleh kan murah dah. Tengok kau jual permocan dah. Dah, saya tengok dah. Bila orang Cina, bila boleh gaya Cina permocan murah dah. Mah, dia turun. Dia turun-turun. Lepas tu, kok iya? Dia belilah tu. Seperti tak hiraya lah. Hiraya ni, hiraya kita senok. Dalam romari, pinggir tu waktu baiknya. Waktu baik. Pecah tak murah hari tu. Tak kata kan? Waktu baik habis. Wah-wah tamah duduk dalam kotak. Waktu baik habis. Hari tu. Hari ni bila bulan tu. Hei nak suruh kita perasa. Kata oh tu hei we hak dah lah. Kali tu kita dengan tu. Hei kena tanam jiwa we rapat bulan ni. Mana hak naknya? Berdoa oh, ke tu hei we kuat rapat. Dan minta apung tu hei we kuat. Niat kesalahan. Ingat kesalahan lepas mari berapa tahun. Minta tu hei jujur apung lah. Minta tak terpelucuk lah kodoh-kodoh hak apa nak terlekat apa tak terpelepas habis lah bulan ni. Mana sebulan-bulan bulan duduk tak sejadah wui kuat lepas rasmaya. Tengok situ ya. Lepas tu satu lagi selawat wui kuat. Kerana malam Nabi Isra' dan Mi'raj tengah-tengah duduk berjalan Tuhan wui nampak Nabi satu sungai. Nampak saja duduk Nabi boleh rasa air dia. Lepas tu Nabi royaklah, iya kata sungai gapo ni. Gi rasa ai Allah, ai manis sedap lebih daripada nisan madu lagi. Lepas tu sejuk lebih pada air batu lagi. Lepas tu bau sedap daripada kasturi lagi. Tak ada lah, ai bau sedap ni. Eh Nabi kek dah tanya tu guru dia. Nabi tanya maaf Jibril, nak tanya sikit eh. Sungai gapo? Lepas tu nak kedai wisapa Jibril berjak yo mamak tu lah sungai hak teh siap sedia wi kemung untuk umatmu. Lepas umatku ramah umat pesi mana ya wa'i liman salli alaika fi roman fi rajabah umatmu hak banyak selawat datang bulan Rejab. Oh kalau gitu salah satu kelebihan selawat bulan Rejab Allah tak dapat wiraso hok Nabi rasa air di sungai. Ha sabit nak subti tu selawat baik kuat. Ulis siri makia nak ambil sepenuh baik hok rekah dengan jalan rengkah kita baca hok ada ulama dia panggil dia tepo satu sirah selawat istighfar. Ya katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astaghfirullah. Itu macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astaghfirullah. Macam kita. Dah? Ha, tu ya sebagai rekahnya. Bukan tempat dia dah. Sebut ni tak lain tak bukan. Boleh sebut dulu nasihat. Tak ada apa ni. Bapa boleh ngajar macam ni. Hak ni demo nak oyak tapi saya tak ada. Nak tiru almarhum almukarram nah lagi pula alfadil muluh habas sing kita tak usah cuma cerita yang nasihat dulu sebuah cerita saya nak ambil sepenuh baik hak dia ni duk kaca buat ni nak ambil sepenuh baik keberkatan tak banyak pun ala kodah tak kodah hak dia dia mau duk cerita lah dia nasihat dulu emak dah gitu tak muluh habas sing dah pasti dia mengajar dah je ya? Nah, saya pun ambil sepenuh baik tu je ambil tu je tu ambil sepenuh baik hak dia mudah-mudahan keberkatan dia tu dah dapat boleh kita apa menjalani ha, cukup
Tengok dalam Quran lah. Tengok dalam Quran pula. Kata dianya, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz. Zalikumullahu rabbukum khaliku kulli syai' la ilaha illahu. Apa ni? Ha ni dah. Hak lepas-lepas mari Tuhan di antaranya duk orang panggil tutup dan paksa kepada hamba dia untuk mendapin diri kepada Allah. Hak dulu pada nung tidak banyak hal di antara kuku dengan dia balasnya pergi. Sudah tidak cerita tersebut Tuhan nak cerita hari itu. Takut-takut katakan Tuhan nak suruh orang rapat ke dia apa dia alahannu. Ada. Dia alahannu. Supaya dia masuk di ayatnya, hey, kamu turutlah aku. Kamu ikutlah aku. Duk jemuk aku ni. Lepas tu, hey, demo-demo lagu anu. Dia suruh ikut demo. Nampak emak tak? Hari ni pun sepuluh tu lah. Setelah tak ada ayat hal begitu-begitu. Lepas tu, Tuhan balas anu. Ya pun jawab. Ni. Sabit terjang ni mak. Ini Quran sedap. Nah. Tuhan pun jawab. Tuhan katanya zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illahu. Katanya bermula di makian itu kamu itu Allah. Allah tak pun sekali. Ketik bahasa kitanya bermula di makian Tuhan tu eh. Hak kamu duk mengaku katanya Allah dia Tuhan tu. Allah dia menjadi tujuh petani ada bumi tu. Allah dia ada, Allah dia sedia. Allah dia di antaranya. Mana? Ada yang lain tak ada. Misalnya Allah Allahnya di semua dengan sebenar. Allah tu tu. Allah tu tu. Ialah Tuhan kamu. Allah tu Tuhanmu. Dia tu Tuhan kamu. Lagi pula Allah tu yang menjadi tiap sesuatu. Tuhanlah sebagai tuai gapo benar hak dia berlaku. Lepas tu wakpo kita duk jahat adat dengan Tuhan. Banyak ke jahat adat dengan Tuhan. Bayah kita nu tenung tu. Duk tengok ke jahat adat dengan Tuhan banyak. Jahat adat kita dengan Tuhan lah jahat adat. Duk kaca berebuk hak benda ni. Ya teh. Heh, duk kaca berebuk ah. Anu ngarah tua jadi masalah bubuk beradik-beradik. Orang ahli jirah bubuk beradik-beradik, bubuk ahli jirah, bubuk hanok jadi senyadi tok meni, bubuk hanok jadi tok ime, bubuk hatano, bubuk apo? Ya teh, bubuk apo? Dak ko misal asbidan ni milik hak hak yatih. Pas bila berebut-rebut boleh yatih. Berdeki pula yatih mai barang. Yatih ni wak orang tu ikut dia. Ha jadilah. Ya tak kira rasa kata oh sudah walaupun kita berebut tak tahu siapa. Tapi setelah boleh kat yatih, oh teh sudah menentu sedia kala lagi dah rezeki dia boleh dia. Ya teh. Tapi kalau bagi siapa ya teh, bubuk gih demo ha. Kalau hak ambo klik kat ambo. De mano han saya nak oyak. Harga betino ya teh. Satu ge betino tu masya-Allah, bubuk pakak nok belako. Orang berjuruh ngajangok cukup. Pakaklah bubuk lawe, orang tu masuk minta, minta orang tu siapa. Mudah-mudahan teh kalau rezeki ambo, tin boleh kat ambo ha. No. Belaki, belaki bubuk teduk cegah. Belaki duk cegah. Akhir duk dengan dia. Ya Allah, Tuhan rezeki ambuh lah. Hantai. Lah mana je bidah klik kita klik. Dia. Tempat nak suruh tia lah hana tak payah tu.
Walaupun kita rangka semua kita dah nak belaka. Dan sebuah tanah sebidah tu, pakak rakyat teh pun dah nak kena lawi dekat dengan amat dah. Di masa pun dah tahu dia pakak bubuk duk nak pakak nak kahga pergi lah. Tapi bagi orang siapa, bubuk mik lah demo tu. Kalau rezeki ambo, ya klik kat ambo klik. Nah. Lepas jadi ngerti, demo tu beli bayar tak habis. Lama tu yang minta klik, hantar klik. Akhir-akhir kak, ambil demo lah. Ni dia. Kenapa tak? Sabit, saya tak sabut lah. Yang nak demo tu nak ambil demo dulu, ada apa? Dah, memang tak? Memang tak apa. Tapi bila rezeki kita, hak kita pasal Allah sebagai tuan. Nak situ je. Rangka setara mana pun tak jadi. Saya bahasa rangka. Rangka. Tiba-tiba orang tutup lagi. Bapa tak adik ini berujal bak. Tuhan ni go. Aku ni hadap denganmu. Aku letak rangka aku nak pergi makan nasi situ. Nak pergi ambil situ. Siapa masa tak ning lah kata Tuhan. Aku tak say dah. Kenapa tak? Lepas kali kita nak murid serupa dengan misalnya. Biasa saya tahu bapa esok luar tak. Kita nak pergi muhabar. Apa tak 100%. Boy kita nak tunggu dah sejak biasa tak ada boy. Apa? Orang kata murid. Allah. Mana bawa ya? Tengok siapa aku tak pergi mana. Murid. Tapi kalau dengan siapa kat? Masya Allah Tuhan inilah raka. Nak kita pahas itu tu payah tu. Ni kita nak jahadak tak jadi balah bertakir mengepek. Betul ni dah. Ada pun cara anak mengepek. Ayah mengepek ke anak. Ketua mengepek ke mamu. Hak tu bak syariat tu yang suruh. Tapi bak hakikat nak duduk di situ. Baik orang panggil barulah yang tak lekat di hati semua. Duk kaca duk mengaji, duk kaca mengaji nak ambil sifat ni taklah hati. Bukan nak ambil ibu mulut, bukan nak tak di telinga, bukan nak tak dengan mata saja, nak duduk di hati. Tu makna kata Allah tu yang menjadi suatu. Mana dia sumung. Nah, lagi pula yang tidak Tuhan yang mustahak disembah pada pihak wujud malaikat ialah yakni Allah, tidak yang lain. Apa nak ayat? Tuhan yo hak benar sungguh kita sembuh. Hak lain tak benar. Itu mula ayah katanya. Mana Allah je hak sungguh. Allah je hak sengoti kita sembuh. Hak lain tak sengoti. Tapi mula habis ni tak usah katanya. Nak we bergantung di huminya, bergantung di dehe. Tapi kalau dia ceridik, dia naik perahu, dia tak bergantung di antara di tiang layar. Ia tak tergantung di bira jatuh, bergantung di humbi, di tengah. Sabit tu lah, tuk-tuk guru besar, tuk akhir tu ingat naik kereta, nyeduk tak bira lah. Saya tengok hari tu, tuk akhir mayak-mayak silap lekak tu, dia guli, dung, tu Allah, alhamdulillah. Dia duduk dalam tu, jara sikit lah nak pelang tak. Sebenarnya raya tu. Dia bergantung di humbi, boleh ke, tak nak capai nyata lah. Supaya tak nak pakai kayu eh. Kalau ibu hari nak berkata dia dah kan dia humi je teh. Dia humi jangan mana nak bokeh akar dah. Dia dah nak setup patah kot kan. Tapi kita nak gantung dia pun. Banyak dah gantung di hujung dah. Apa berkata dia mula patah lagi. Mula jari lagi lalu. Cuba kata dia humi. Ya teh. Bila kata dia humi. Tak ada serabut pun. Lepas tu Hasan Basri tu imej. Hasan Basri nak ada sih ma Allah. Neh. Anak dia ni go gi gatik kelik gatik gaib gatik ya serabut. Gi tanya tok guru. Tanya Hasan Basri. Kita depan ni tengok supaya ayah teh lah. Anak pergi kelik tak kelik tak serabut ayah teh. Tidur tu ni kau memang tak. Ayah kita tanya Hasan Basri. Hasan Basri kata kalau muduk warah tu serabut. Lepas tu tinggal itu. Lok itu. Lepas tu lok kan harap-harap Allah Subhanahu cuba ni
menjadi kifarat dan jadi pahala bagi ambo. Ha, tu dia. Ia baru dah tak apa. Adapun masalah kita nak berkira lagi berkira mari ni, berkira kok jalan di antara hak tersu berkira. Supaya anak tak semaya, kita suruh. Bini duk tak kena, kita suruh. Ha, bini pula nampak abang duk nampak tak betul jalan, tunjuk jalan. Tapi boleh ke bini ya tunjuk jalan sampai yang mengaku tok guru, hak tidak balas dengan abang tu. Ha, bila abangnya kau dah tak bes semaya. Tak semaya ni ngepek. Sedut mengaku tak semaya. Ah, jadi gaduh pula. Kita sekadar bes semaya dah. Ya semaya, tak apa. Ni semaya dah yang menusuk tengok bau abang ni. Tak sengaja menusuk dah lah. Kacang risik nak tahu rusi orang atau mengitar juga. Ah, yang bahang tak semaya. Lepas tu mulai dengan salah. Mulai tu, mu bahang kau kuban ni tak semaya lagi ni. Gerah nak pergi. Kau tak sedap orang semua ni. Orang nyawi huduh cuci taruh mana dia. Habis pergi. Buat abang pergi dekat sebelah. Habis siap ingat lah kat abang. Amor kata kereta nak uya itu. Ha, tu dia. Mula kata tak mikir je maksud tak. Mulai dia mikir lalu. Ano? Ai galak we datuk ni we. Kenno ni tak galak gini ni. Ah, kena perlu rupa ni. Ah, habis. Napa datuk dah? Habis katanya fa annatu fakun. Maka bitapo kam berpaling daripada berime dengan Allah serta berdiri dalil wahdaniyah bagi Allah semata-mata. Apa nak gano boleh kita tak mengaku tak jauh hati kata Allah jo Tuhan. Dak gi bersyirik ke mana lain ya, dak gi berkata mana lain dah. Alah cara berkata mana lain teh. Kalau teh ria ada nabi ria ada ke ista'anta iza ista'anta ista'anta billah. Apa nak minta tolong aku tolong dengan Tuhan. Ah, sabit itulah kita nak pergi minta gapo-gapo semaya sunat hajat dua rakaat minta telah barulah balas minta orang lain pula. Ah, tengok orang siapa ke dia pergi minta anak orang. Menyekhoba kata anak orang tu memanglah masalah akhlak gapo cukup. Takut-takut sebelah balik di antar sana nun tengok anak dia tak jadi ke takut ni tak kena ke hawa ni kena habis hawa darah. Ya mari berjumpa orang hak keboleh orang berjuh-juh tok guru dan sebagainya. Gitu kita tak minta lah tok guru telah berdoa atik we. Ha, jadi hari Senin ni ambo bahasa nak pergi tengok anak buat menatu. Minta lah tok semai hajat berdoa atik mudah-mudahan di antar capuk mata hati boleh. Nah setuju pergi mari dah itu kan. Ha, tu orang hak pesen tu. Mana minta ke Tuhan dulu tapi bukan minta Tuhan muka bukan minta tok guru. Minta tolong tok guru berdoa. Oh. Payah tak ana doa ke? Buah kata ana pandai satu dia panggil nak ambil sempurna baik dengan solehin pakak minta Tuhan. Supaya kita nak pergi jumpa nak apa kan? Misalnya kita tak nak apa baca ni, mengatik email lah kita ni, oh tak ada dah ha. Satu biasa mengaji sekali kita kata dah. Lepas tak apa sekali, lepas dua-dua ni biasa main bola sekali. Lepas tu masa muda-muda biasa buat lagi bujian sekali. Misalnya. Oh, kenal boleh dua tu ni. Misalnya. Dah. Lepas tiba-tiba. Eh, cuba buat pergi ngatik email ni. Hmm, dia tak tolak dah. Harga pun ni bayah tendung ni apa ni lah anak ambo ni go eh tak ada hijau nak semak oso ah tak apa nanti keluar nak tak sini lalu dah cuba orang lain cera tu sepo masuk minta anak dia kuasa nak mengaji lagi klik tak usah kacau banyak klik nak rakyat tu? Ha? Perak kita? Supaya kita kena harta hak yatih mutu kerana ke? Jual? Dek wasa mutu ni tu tahulah reti nak tak saya. Klik. Saya kacau dongai dah. Tak ada dah. Kalau tu nak jual, bini nak jual kat? Tengok ah, kena tak apa kira harga. Hacer lah tu boleh kira. Ni kalau kata, bini ambo dek wasa duduk saya lagi. Pak anak pun dek kata nak klik pakar. Saya kacau dongai. Supaya tak kalau lembut saya jual lembut hak ni tanya bini klik
Pasal saya tak kelab dah leh. Mai tong ro leh, mai kai leh. Ya saya besar sekali. Siapa nak cerah laki bini? Mucap panjang. Tak tahu saya. Ada satu masa tu. Mula pun dah pulang malam. Atau Abu Mal. Dia jalan tengok bukti ni seka. Mak minta dia. Abu Mal kan nak pegang bukti tu. Saya pergi. Kecek tak laki ya. Kecek nak jadi lelah. Bini kelik. Mung pada panah-panah aku. Cek jual pun cerah. Tak ada apa. Kelik. 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 Tak ada apa. Kelik. Bini yang kata jual buruk ni jelah lah pasal aku duk wis susu. Aku duk wis roti pagi-pagi. Allah. Mung pada panah-panah, mung tak ada hero ni. Ha tu. Bunyi mung ku kelai apa? Ada apa? Perik bila-bila. Kena je masa dah. Perik dah apa lagi tu perik dah. Ikut kalau gapo-gapo, hak ni sudah di bini kelai tapi kalau iyah. Pajiga tak apa je panah gelah. Ayah jangan, kau tak jual je. Jual ke dia, jual siung mulai ayah. Tidak ada. Habis. Kalau gitu nak suruti kata-kata tu. Sudah menyatakan dalil di atas Allah je satu. Mana? Ni, Allah ni. Jadi sekali di luar, tak boleh ada. Tak boleh ada ke mana? Tak boleh ada. Emo perlu kau pakat. Dia pakat kalau orang tu buat dah hak nak tak boleh buat dah lah kalau dua tu tu jadi lemuh pun tu kot tak boleh ada juga kalau balah tak boleh lalu dah mana ayah teh nak buat dia masuk saya buat dah adik dah sabit je lebar kereta pegang steering pun dia masuk dia masuk mah oh pulak dah ganu ni semua perut lah dah kan ni sorry apa kalau dua nak dekat tak boleh lah. Ayah teh nak dekat kau cemui. Tak boleh pergi je kena sore ya rok. Tebalah itulah. Kata dia zalika yufakulladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Kata dia. Seperti dimakan itulah. Kata dia nya. Berpaling iman oleh segala mereka yang ada mereka itu dengan ayat Quran. Apa ayat Quran? Mukjizatnya. Tengok nyawa hari. Tengok nyawa hari tu. Nyuh. Nanti tak ada mukjizat boleh. Ya semuanya sebut kata mukjizatnya. Nyuh. Ya klik kepada Nabi Nuh. Bukan mukjizat Allah. Tapi nyuh pun sahaja ya tu. Apa ayat Quran ialah di mukjizatnya. Ingka mereka itu mereka. Apa nak ayat tu? Tepat dan nak ayatnya seperti mana puak-puak kafir hak tak percaya dengan Quran. Quran mana yang ialah menjadi mukjizat sebesar-besar mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran tak percaya lagi. Sehingga-hingga yang katanya Quran hak Nabi duk baca tu ia kata apa? Ialah syi'ir. Kata-kata patung dia kata. Setengah kata, hey, Quran Nabi dok baca tu, dia kata sihir. Nye bubuh boleh. Tu. Nye bubuh lah. Tak terkala. Seperti balahan ni. Seperti tak kena kat je masuk. Tak kena kat yatih. Yatih kata apa-apa yang kata anak. Yatih dia kata orang itu tu. Jadi kedok doa dia. Banyaklah saya dah tengok lah ni dalam Facebook anak Allah pakat we doa dah. Ia dah we doa, dia dah buat amal kedok. Yang kedua lah biasa berkesan kedok, cuba kedok. Ia ambil munasabah ya royak. Dia tanya kata, ayat mana mudah doa ni? Wa Allah akhrajakum butun hatu ayat dah wana. Tu. Tu je kita lah tu. Semua orang tu baca lah doa ni menegur mudah jamin munasabah dengan ayat. Ya kita kena balas. Ni bukan tangan ada Quran ya pun ya lah duduk di atas kita kosa. Tetapi kita usaha nak ambil gapo kena melalui tilik orang sudah buat amal dah. Saya pernah diantagi tanya berkecek dengan almarhum mula pada ini ibadah mati masa terlebih. Dia kata ingat Abu Mang nak ambil arusia gapo pisah ambil hak orang biasa buat cuba mari jadi.
dia barulah berekel dengan dia apa ni, dia berekel tadi jadi. Nah, seperti mana hak saya doa ayat kata kul wallah tu, okey, memati buti kata. Jadi ada salah satu sihma Allah Taala tu hawi ke dia. Oranglah jadi buti, jadi kuning nak jadi buti, jawak buti bisu. Ha, dia ambil kapur dia. Dia ambil kapur, dia tek langit, dia tek di kapur, dia baca. Lepas tu dia doa ya, ya ta bomang ya ta. Dia ni duduk mari bab mati buti hak besar jadi mati ni. Apa? Oh ya ambil, ya kata ibu jari di antara ni tak di langit dia tu. Lepas tu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia gitu-gitu dia tak di kapur dia kata-kata. Hak apa dak? Apa kata langit tak di buti tu? Lepas tu ulah ahad ahad sebelah kali niat uya dikira niat dia tu. Cukup sebelah kali tambah sapaka lam yalid wa lam yulad sapaka akhir. Tahu sungguh. Banyak dalam rumah tu ayat tu semua tiba-tiba habis sungguh buti ni hok ada buat mari. Lepas tu ha menyakit sawe, nyakit sawe ni keturunan tadi yang belah tok-tok mana? Ia kata duk mari tu ya buat bacalah, hok ni baca-baca hok ni lah ya katanya. Ya gi ke Mekah anak sedega arak dekat tepi dia sawai sungguh bop gelepah dak pai batilah tu. Ia pun telitah mari ha suruh mai air zamzam ya siut dia zamzam. Lagu mana? Ya setek langit ke? Setek langit bacanya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir. Baca siut padilai. Wah, tiga kali. Wi minum. Patut duk esok arak jumpa ngaya pula. Eh kata sebuah jabut tahu dia kata. Ah, saya pun ambil hak dia terpaya royak pula. Dia kata amun mai royak abu man ni mudah-mudah abu man ni tulup sapa royak febarate ayat ni hak tu hawi nisbah ya dewa amannya balah tu. Tu ya. Di masa. Jadi saya dah ambil bawa jalan ni hak dia dak bawa hari. Kalau mana ambil munasabah kita ruak gitu dekat belana-lana. Asupo tu juga. Nak we mudah beranak, buat dalam buat ada ai. Hak ni saya terima daripada almarhum Abah Mullah Bomekalen ni. Ya ta bomang. Dah duk di neramah tu gak, hak nak we satu amalan cari makan hidup ya ta. Tak apa, dia terima amalan nak mari. Gapo hai dua kita ambil dia satu cara baca mandi kereta mutu baru. Yang kedua pula cara mudah beranak. Lepas tu, dia baca ni eh. Lepas tu, tapi kita lah tambah sikit. Baba tambah da'ul karbi dulu. Abu baca, la ilah lallahu azimul halim, la ilah rabbul arshil azim. Baca tiga kali. Alhak kita ni. Lepas tu, kita baca hak ianya. Hannah waladat Maryam. Kerana Hannah mik Maryam. Hannah mik Maryam. Tok laki nama Imran. Fakta kubur duk dinuh. Umar nuh. Ha, Hannah waladat Maryam. Wa Maryam waladat Isa al ardu tad'u ukhruj ayyuhal maulud bi idznillahil malikil ma'bud. Siap semua. Dia kata mudah beranak. Ha dah satu. Ingat dah satu. Hak tu hak baca dalamnya. Lepas dia kata pula. Ya tu hak ni malu sikit bomang ya teh. Bomang kalian ni. Malu sikit tapi tak apalah abang kalau nak royak Rusia kat orang suku. Ya ta bila isteri kita mengandung ya kata istamina selama mana pada adat tak jadi mudarat anak dalam perut kita setubuh banyak daripada sedia. Mudah beranak ya ta. Ha tu. Ya kata bila isteri kita mengandung selama mana agak tersetubuh tak jadi seoh perut dengan anak kita mengandung wi kuat pada sedia. Satu mudah beranak. Hati-hati tapi hak ni termalu sikit je kata. Ya orang adab molek akhlak molek ya tak ya tak cepelak mulut ya dah. Ha lah kita. Ha tu. Mana kata kita buat amalan gapo tu kita kena melalui hak orang cuba-cuba mari sudah tu dapat kejayaan. Eh, maka kita ambil silsilah dia tu je. Turut nak jepuk doa belaka gitu yolah. Tak ada kan? Ha, kena tak memang? Hmm? Supaya dengan diri ye memang eh. Dia diri ye di atas pahang tu. Bukan semua benih molek belakang dah.
Dah tu hok jadi aja tirak. Oleh ke tu ambil subuh molek lah tani tak baca aja dah. Ha. Sabik kalau dia pandai pilih apa panggil dah diri kita pek ke. Oh atau dia tak subuh, dia ni subuh ni, tak belah ni. Oh jadi sungguh. Ha ni atan nyembalah Tuhannya ya puyolah gitu belaka. Hatta saya ni dok usmaya-maya. Dalam hadis lana-lana, dalam kitab lah. Tapi saya ni ambil melalui hak dia. Siapa tanya, hei babo, bumi, saya nak terima amalan doa semayang ayat. Tapi hak ni apa bang? Allahumma ja'al qabrahura. Banyak je tu. Mana-mana-mana-mana ya. Ha, supaya doa arwah mula tuk dalam. Tuk ni badai saya bawa mana-mana ya. Ha, dia kata pasal hipun dah ya. Ha, gitu ya. Pasal satu kita nak ambil melalui dengan jarak ada sanak. Padahalnya sanak Nabi ni hebat besar sekalinya. Tapi kita nak kita kata anak ni eh. Tu je. Mudah-mudah esok ni kalau misalnya boleh kita bergantung ke dia ratik ya tirak. Ha, tu je. Habis kata dia. Kata dianya Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a binaa'a wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Kata dia bermula Allah Ta'ala itu ialah Tuhan. Tuhan mana yang menjadi bagi kamu bumi? Ha, Tuhan sebagai tuak bumi. Buat ke apa bumi tu? Tepat ketetapan. Ada dah. Tepat jijak bumi tetap. Naik atas mutu tak sama atas bumi lagi ya tira. Betul tak? Naik atas perahu sama atas bumi tak? Dek tak faham nak uyu juga dah atas bumi. Tak dah. Duk jejak tarap hang kayu, uyu lagi. Duk tak kapal, halu 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 halu. Sebab ganak kapal tak saya kira apa dah jatuh teh. Pakai suruh dah. Eh? Sungguh pun hiat royak kata bila capai ngapa wak kok tukok ni muak de mano. Hmm. Dek itu kan? Hmm, duk tamu tu eh bila capai belaga terpulu-pulu ke batas tetap jejak. Nak jejak break tadi jejak benyuk perak mana ye lagi perak dah. Hmm. Oh. Dia mau tahu gano belaka mutu pulah benyuk durah. Ya berkejut. Ni pulahnya ramah. Wow, kata menaik lagi tu. Ha tu sabik kalau orang mehe kereta mutu bo tapi ya jejak benyuk kena cago. Orang tak jejak kejut. Ha, tengah Nabi Mak dah. Gitu dah Nabi Mak tu. Habis. Dan langit itu jadi atas. Eh, tengok langit sepengat atas pun sutuh dah langit dah. Jadi wasalah tak ada langit je lah kita. Dan merupa ya Allah akan kamu. Maka me'elok ya Allah akan kejadian rupa kamu. Tengok tak ada dah. Tanding semua benda yang tewak ni nak tanding rupa manusia payah. Kenal? Ha, itu nak tanya. Heh. Ayah teh tengok, eh lembu ni janguk. Nak ada lembu tak? Abang kata, ya teh ni lembu. Murih tak? Eh? Janguk lembu cololi ni. Eh? Biar pegang lembu. Ha? Besok? Languk cololi ni. Janguk tak? Kalau je. Kalau kata, ah besok jadi lembu mu nak ada tak? Pasti ke? Pas janguk mana? Lembu hidup kau peh. Tapi janguk nisbah lembu. Eh gajah ni janguk. Piang ni agah janguk panah teripik. Lingup sa padah lu aja. Apa? Ekor penebah puyuh. Tapi janguk. Ha berat padah Allah bayah tu hai babo nak sekor buat janguk babo lah apa tak tepah hamba. Eh janguk mano? Sebut kata buruk sekacak tak janguk lah. Hmm. Ekor balah tu muka pucung lah tu pasal bah tu jang jangok mana tapi jangok beruk nisbah dia deh mana gada pungucung ni pala sudah orang ni dah pala tak lah atas lingur gabai dua mata pun kena bulu kening pah hidung macam pun besok ni arak tu. Tapi arak ke samu itu dia araknya abu arak apa je maksud urdun. tak kalak lagi tak kalak ha tak ada semua dia ni kalak ke mana ni pegang ni
Tu. Anak emak tak? Tapi orang manusia mata pun dikena, hidung dan mulut pun kena dah. Tinggi orang lain terkadang pun lembu kan? Tinggi punggung pun depan lah. Buruk pun tegak, buruk. Tak lagi. Sebab dia mengata burung-burung buah kakor ni jangan pau pucung besar jangan puh. Tak lagi dah. Sabit tu rupa manusia comel sungguh. Tak ada dah. Kada sekiranya kalau beruk tu rupa jangan dia memik tak nak sautai. Tak ada. Ada ke beruk? Tak ada. Retina aja. Pas kiranya kalau benatang lain pada manusia tu lebih sungguh, tetap jadi ketua negeri. Dia tak ada satu negeri weh. Apa? Jadi najuk je pokok? Ada. Tak tahu. Hanya di Malaysia, ia bubuh di duit rupa burung orang. Kerana, ia kata ada sejarah, burung orang tak ada dah. Nak sebut tebak berkasih burung-burung orang. Kalau sejarah kat burung orang ni, burung orang tak ada dah. Buku berkasih ternyata, kasih sungguh dah. Cemburu pun duduk dia. Kenal tak memang? Bila ia menikah ruah tu, tina jatuh. Lepas tu, ia nak setubuh dengan bini tu, bini hajat kita tengok sehari dulu. Jalan-jalan, bini masuk dalam bini, hanggup, kena. Ia setubuh. Setubuh-setubuh bini telah, mak ia duduk dalam tu, ia katuk. Cerupa. Anak besar ni baru tubik doa maya. Tu burung orang. Sabit ada burung orang ni sejarah, burung berkasih sungguh. Tak bercerah dah. Dia tak cari tina lain. Tak apa puyuh. Puyuh dak, puyuh telah-telah yang abang tu, abang ngeri yang lari tin jatah-jatah lain. Sabit dia mahu tak kira bertina, kalau abang dah uzur cara jatah lain, puyuh dia panggil. Puyuh, puyuh. Kenal tak puyuh? Di masa? Tak ada pula. Dah. Mana kini kurang kalak ni? Habis, nampak yang mak tu dah. Dan merezeki ia Allah akan kamu dari segala azab-azab. Tengok sana ni. Oh, maka khabu sotak sana ni. Pek'o lagi. Wah, tepuk-wah putak lagi. Sabusak lagi. Allah. Haji masa ni maka tak kalak mana. So, umur tambah. Tak tambah ni. Kau mana demikian pun ni. Kau mana ni. Gini ni. Takut ingat urat pun. Tak sudah lagi. Habis. Kata yang fatabarakallahu rabbul alamin. Maka telah beri berkat Allah Ta'ala. Siapa Allah? Tuhan sekalian lah. Habis. Huwal haq. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila rejaknya terlupa dah, kata ni baca gapura, kotak-kotak baca ketebuh tu akhir Jumaat ni lah. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Dana ya teh. Muka-muka. Satu ni boleh lima bagi betul dan jika meluluhkan dia akan dan jika meluas bukan meluluh. Tengok baca kita dah kena boleh baca lah kau meluluh meluas tapi tag lain tu. Supaya dia ni dalam hadis dari oyak ke apabila besok kepada kamu maka lari setan dan kutub. Dia baca ketuk tu baca dikutuk kutuk anak dah mak dia baca ketuk pas ketuk akhir tanya ketuk mana tu peruk 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 dia bubuh tapi suruh anak ingat dia kata waktu gebes setan lari pakai berketuk makna kutuk dia baca ketuk. Supaya kita tak kira boleh kuat mulai ya deh. Ayah debuhana kodrat artinya perkuasa nisbah kita rang dia baca riung 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 apa dia
Supaya dalam kitab kan, ha, dia kata wajib di atas suami kena wi udmun wil out bini makan atik. Dia baca Adam. Baca Nabi Adam. Ada kat pala tu. Ha, supaya ni ayat tiga baca lulus kena ke dia. Dia bertakut. Ha, jalalah, jalalah bertakut apa pala tu ni. Ish. Ha, tak boleh murid yang menulis weh. Ha, tu dia kata, dan jika meluas ia akan mengerik yang mengikut ia bagi insya sekalipun. Ah, gapo yang nak royak ni, hai? Ha, tu. Jadi yang nak royak ni, kita kena ambil pala cerita sikit. Tak ambil pala cerita tu kok. Ya tak ada getih dah lah. Ha, kita dah berkira asal masalah hilang manik. Tak kata ke? Ya tak? Jadi kita kata orang ni pitek. Atau orang marihi. Atau mari nipah dan sebagainya. Lepas tu marihi, mari nipah. Tiba-tiba hi tu pergi cuci. Nah. Ha, pergi cuci dia panggil. Atau dia panggil pergi bersih tu kok. Sehingga-hingga di antara cuci bersih tu meluas ia kodak, meluas ia klip pada orang biasa, iaitulah hilang manik tu meluas akan maghrib. Maghrib mana yang mengikut ia maghrib bagi insya sekalipun, tak ada wajib juga. Tetapi dapat mewajib yang mengikut dengan tidak yang ikut. Dan jika hilang manik. Ha, tidak misah. Misah pula. Gapoh hak tadi ni. Ha, sudah kalah. Hak tadi kata ni. Maka suci daripada manik kodas 9 rakaat bagi mukim atau 7 rakaat bagi musafir. Wajib 3 semaya je. Subuh insya maghrib. Atau suci ia daripada qada manik, daripada manik qada 7 rakaat tanak wajib atasnya mungkin subuh isya, maka hanyalah atas sunyi ia daripadanya qada 5 rakaat ataupun kurang, tidak wajib atasnya malaikat subuh juga asal pasal kerana masa yang lebih qada subuh. Ha, dan jikalau mululus ia mana? Ia qadar, mululus ia qadar hilang manik tu akan maghrib yang mengikut ia bagi insya sekalipun. Tetapi tidak wajib yang mengikut dengan tidak diikut. Adapun hak diikut tu wajib. Apa? Insya tu wajib mengorik dak. Dan jika hilang manik, hamisah tadi sebagai pitah sembuh pada pitah. Orang mari uzur hei sembuh daripada hei. Dan didapatnya. Nah, dan didapatnya. Haa, tengok dulu pula ni. Dia maksud ni. Haa, kena ambil ibarat dululah. Akhir waktu insya, dapat ke apa? Qada 3 rakaat. Masya Allah. Jadi di antara dia ada uzur lepas pergi hilang. Kalau pita gak sembuh ya tidak. Kalau mau uzur gak, gapo yang panggil? Eh? Suci dah. Ah, lepas tu dapatnya sore daripada akhir waktu insya dapat qada 3 rakaat. Akhir waktu insya boleh buat 3 rakaat. Lepas tu maka datang manik pula. Maya tak ada maya lagi insya tu. Mana dia suci tu qada kalau semaya insya siap gapo tu bolehlah 3 rakaat. Tidak wajib atasnya atas seorang insya tak ada wajib ke. Ha, tak kena qada lah pasal semaya tak boleh, tak kena qada tu arahlah. Gitu dak kita. Mana kata kita bosih sama Allah. Dia tu dak pitai ambil daripada Zuhur lagi dah. Lepas tu gi khabar molek akhir waktu isya, agak tak kalau semayang isya tu boleh 3 rakaat. Lepas ni mari pita pula. Soalnya bila sembuh segala sebab wajib qada dah isya. Ya tu. Dok. Habis tu kita nak mengaji bukti hak ni ya ni. Pasal.
Pasal kerana tidak diperoleh daripada masa kepada yang melulus akan dekat isya. Habis tak tu, nak mandi tak ada kata. Nak mandi lagi ke apa. Dan tidak wajib pula atasnya, atas seorang semayang maghrib. Tak juga. Padahal maghrib tu boleh jamuk dengan isya tak kan. Ya asalkan dah bila wajib isya, wajib juga maghrib. Bila wajib maghrib, wajib juga isya asalkan dahnya. Dan jika diperoleh daripada masa kepada yang melulus akan dia akan isya sekalipun teluh 4 rakaat pasal kerana bahawa ia atau dan jika diperoleh qada masa dimulu akan maghrib kalau maghrib teluh 3 rakaat tak ada dah neh makna terjadi hilal pada waktu isya qada teluh 3 rakaat 3 rakaat tu waktu maghrib lah kemarinnya pada waktu maghrib ikut isya ah sekalipun pasal kerana ia maghrib ikut bagi isya. Bila isya tak wajib, tak wajib lah. Isya mana yang tidak wajib? Ia isya atas seorang. Maka tidak wajib pula ia maghrib atasnya atas seorang. Haa, lumayan situ. Pasal kerana tidak dapat mewajib yang mengikut dengan tidak wajib yang diikut. Kerana isya dengan maghrib, ia jamuk boleh dua tu ke? Tak gitu ke? Haa, habis. Kata dia, dan jikalau balik kanuk-kanuk. Budak haluh, balik kanuk-kanuk. Makna kata dalam mazhab Imam Syafi'i 15. Tak silap saya dah. Dalam mazhab Imam Hanafi 13. Kata. Karena itu budak ni balik kanuk-kanuk dengan tahun cukup tahun. Itu tak? Hak ni tak boleh tu. Tak boleh kurang walaupun seminit tak boleh tu. Tapi mula dia nak cerita. Mula berdiri ni ramai cuma. Anak dia tu bib pengawal anak. Dia tengok jepok. Pukul 2:30. Seminit tak kurang dah. Misalnya. Lepas dia kira-kira hari. Kira-kira. Bawa bila. Balik dah weh. Ni kita tak. Nemu pun tu ke. Duk wasa-wasa. Siapa umur dah wasa. Boleh berasa ke. Dia berasa-rasa apa umur dah. Tanda sebulan kita tanda. Sabit kita buat mengaji ke. Sabit orang kasih yang mengaji. Dia ada pesak semua pokok dia ya. Mula tubik bunga. Dengan siapa luruh boleh kerak esok tua molat isi molat. Ya kira. Banyak anda rasa? Mula daripada tubik dengan siapa masak. Rokong. Boleh masuk dah tu? Mana 4 bulan lah. Dia? Dia jawab hak lain. Dia rasa ni. Dia terokang. Dia punya pahal dia tu. Dia mana? Memang tak sama yang menabak dia ni. Dulu tak akan beli dia ni. Dia tak 4 bulan. Ke 7 bulan? Tak suka. Dia tanya ke lain. Depan aku ni. Ku, dia nama aku. Hah? 3 bulan 15. Boleh makan dah? 3 bulan. Nak main-main dengan besok juga ni. Kadut besok nak cobek betih pun. Teruk dia pun. Bukan 4 bulan kan dia? Tapi dia minta 4 bulan. Dia minta 4 bulan tak awis dah. Mik daripada buat tu sampai ke 4 bulan minta tak awis dah. Boleh kat belakang dia kata balah tu. Gitu rakyat teh. Tapi dia minta tak serupa dia butir dah. Ringi. Yang kedua pahaya butir pula tu rada-radanya kalau tu orang ni dah pun. Kalau ni tak ada lagi sampai dia nak naik ngak. Kerak tak boleh tak masuk tu. Ya berat. Tamah berat dah luung ke dah? Sudah lah. Itulah weh. Klik tanya dia biasa. Baik kisah tani dia tu. Tak si tani. Dunia. Bukan ngaji kita. Jawab tak boleh. Dan jika dah balik kanak-kanak. Wallahualam. Siap. Kita tak temurah je masa tu. Kait di mana roh. Tanda. Al-Fatihah. A'udzubillahimmanasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu ahad. La ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahil mish. Alladhi yuthbitu fi sudur. La ilaha illallah wallahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قد أفلح من قال لا ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. اللهم علمنا ما حلنا اللهم علمنا اللهم علمنا صلى الله على محمد sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu